Outbreaking of the Jungle. Hari ini kita akan main ke Farm Goldfish atau tempat breeding ikan mas koki. Tempat ini isinya ada banyak banget kolam-kolam dari beton nih dan outdoor, guys. Waduh, ini kolamnya banyak banget dan juga ikan-ikannya unik-unik banget. Ikan-ikan ini bahkan udah sampai buat ekspor ke luar negeri. Kita akan lihat dan belajar bareng-bareng gimana caranya beliau ini bisa bikin ikan yang bagus untuk ekspor ke luar negeri. Dan juga hasil-hasil ikan yang mantap-mantap. Kayak gimana bentuknya? Yuk kita langsung nonton aja, guys. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indo Aesthetic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuma peliharaan aja, guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Outbreaking of the Jungle. Guys, hari ini gue lagi mampir ke pabrik nih. Waduh, ini pabrik khusus ikan mas koki. Tapi katanya gak boleh dibeli sama orang biasa. Waduh, jadi orang kayak gimana yang harus beli ya di sini ya. Ini kolamnya banyak banget, tapi ikannya lagi gak gitu banyak. Karena lagi ada adegan namanya cuci darah. Apa itu? Wah, kita mau belajar seluk-beluk dari dunia perbudidayaan ikan mas koki. Jadi kita masuk, let's go guys. Mas Embot, waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, keren banget ini. Kita ada di Barokah Goldfish Farm. Goldfish Farm. Ini mantep banget ini, guys. Jadi gila nih, kolamnya banyak banget. Iya, Om. Keren banget. Jadi Mas Embot udah berapa lama di sini? Kalau di sininya sih jalan 3 tahun, Om. Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Bisa produksi 1 tahun berapa ekor tuh? Mungkin jualannya. Jualannya per batch ya mungkin ya kita hitungnya, bukan per tahun. Satu batch berapa? Satu batch itu kita patokan dasarnya di sini sekitar 200 ekor. 200 ekor? Iya, 200 ekor. Breedingannya Mas Embot tuh? Breedingan sendiri. Wih. Belum sama kita dari petani-petani teman-teman gitu. Oh, ngambil juga dari berbagai macam ini? Iya, bener. Tapi Mas Embot itu terkenal sama Rancu Kirin? Ya bener. Rancu lah pokoknya. Pokoknya rancu-rancuan ya. Iya. Oke, kita mau lihat dulu fasilitasnya dong. Ini keren banget ini. Boleh, silakan. Coba silakan. Kita masuk ke sebelah sini, guys. Wih, gila, kolamnya banyak amat ini, Mas. Total ada berapa kolam ini? Total semua kita ada yang ini 7, ada 7 kolam. 7 ini kolam. 7 kolam, yang blok 3 ada 9 kolam. Yang blok terakhir ada 12 kolam. 12 kolam. Heeh. Jadi permulaannya dari mana dulu? Dari sana, dari sana? Ah, kita sebenarnya kalau cetak ikan itu dari breeding kita tuh di bak fiber, Om. Hah? Di dalam bak fiber. Breedingnya di bak fiber. Iya, di dalam bak fiber, nanti setelah usia 1 minggu baru kita masukin ke blok yang paling ujung sana. Oh, jadi kolam-kolam ini tujuannya untuk pembesaran aja gitu ya? Iya, betul. Oh. Ya, dan nggak pakai filter di sini. Hah? Nggak pakai filter. Emang hidup ikannya? Hidup. Ini juga kadang kita nggak pakai aerator juga sebetulnya. Nggak pakai aerator? Udah kolam aja begini? Udah kolam aja gini. Tapi kita pakai water treatment di sini ada. Nanti kita bisa lihat water treatment. Kita lihat ya nanti gimana caranya bisa piara ikan mas koki nggak pakai filter, nggak pakai apa-apa. Ini airnya bening loh tuh. Bisa gitu ya? Cuman ini kan nggak ada ikannya nih. Coba kita lihat. Dari sana dulu kali ya, Mas? Boleh, boleh, Om. Oke, yuk kita lihat ke sana. Wow, jadi ini kalau mau ternak mas koki harus gini modelannya ya? Ya, ini lebih ke arah ekonomis ya, Om. Ekonomis? Oh, jadi ini hemat budget, guys. Hemat budget, bener. Karena kita cuma perlu bikin kolam beton aja kayak gini ya? Betul, sebenarnya nggak pakai beton juga bisa, cuman ada banyak resiko lah, Om. Oh, gitu. Ih, ini baru ada ikannya nih. Mantap. Wih, bener ya. Tapi ini ada air ngalir terus, Mas? Ya, betul. Ini air yang memang sudah di water treatment tadi. Udah kita water. Maksudnya dia mengalir terus? Iya. 24 jam? 24 jam. Gak pakai filter malah jadi boros ini, Pak ya? Jatuhnya lebih irit, Om. Oh, lebih irit? Kalau kita sedikit ya, Om, kasih hitung-hitungannya gini. Kita pakai jet pump ini kurang lebih ada 3 pompa jet pump, yang satu pompanya itu 250 sampai 450 watt. Oke. Okay. Kita cuma pakai 3. Jet pump itu berarti air sumur ya? Air dalam tanah. Oke. Okay. Air dari dalam tanah. Terus kita naikin ke tempat kita tandon lah sebutnya ya. Oke, okay, oke. Okay. Buat water penampungan treatment. Airnya. Baru didistribusi ke? Didistribusi ke sini semua. Kolam-kolam ini. Kita total listrik untuk satu bulan biayanya ya, itu kurang lebih 2 juta, Om. Hah? 2 juta sampai 2 juta setengah di lahan. Kolam sebanyak ini? Iya, betul.
Gila, cuma 2 juta doang? Ya betul, 2 juta setengah lah, paling banyak lah 2 juta. Wah, gila, ekonomis banget ya. Coba kita lihat ikannya di sini. Ini rancu semua nih. Ini rancu jenisnya non-metallic atau red white gitu kita sebutnya. Oh, rancu red white. Betul. Waduh, ini kalau segini usia berapa ini? Ini kurang lebih usianya menuju 1 bulan, Om. Menuju 1 bulan? Oh, ya. Jadi belum sebulan? Belum. Tapi udah bisa dijual? Sudah, memang kita ternak ini ya tergantung pesanan. Oh, jadi nggak rutin, tergantung ada yang pesan. Iya, kita tergantung pesanan aja, Om. Jadi kita nggak sibuk untuk mikirin gimana jualan ikannya gitu. Okay. Kalau saya sih prinsipnya kayak gitu. Nah, jadi orang pesannya gimana tuh maksudnya? Jadi saya mau red white 1000 ekor, baru bikin. Kita bikinin. Wih, keren amat, udah kayak Tuhan ini ya. Enggak lah, jauh lah. Kalau minta baru tapi udah pasti berhasil gitu 1000 ekor. Belum tentu. Belum tentu, karena memang di sini kita murni ya udah, kita nggak terlalu berharap banget sama ikan, tapi sama yang ngintainnya gitu. Oke. Ini dari satu induk berarti ya? Ya, kurang lebih ini dari satu induk. Ini berapa ekor dalam sini? Kehitung nggak? Ini kemarin dihitung 150 ekor. 150 ekor, guys. Dan memang sudah reserve lah, kurang lebih sudah dipesan. Oh, udah dipesan. Makanya nggak boleh ada yang beli gitu ya? Ya, memang kita dari dulu bukan nggak boleh beli sih, Om. Lebih ke arah... Kalau mau beli ke galeri boleh. Oh gitu. Itu yang jadi nggak boleh beli ke sini. Iya, kurang lebih nggak boleh. Pertama kali ada orang megang ikan nggak boleh dibeli, nah cuma di sini nih. Coba lihat sebelahnya. Boleh. Wah, boleh. Ini airnya lebih bening yang ini. Karena kita ritme pindah kolam, Om, di sini, Om, sistemnya, Om. Jadi bukan air yang dipindah, tapi ikan yang dipindah. Ikannya dipindah. Nanti kan kalau udah selama satu minggu ini, lama-lama airnya kan hijau. Oke. Okay. Hijau itu kita udah harus pindahin ikannya. Kolamnya nggak dipakai lagi udah? Kolamnya ganti air semua. Oh gitu. Jadi ikan yang dipindah-pindah. Betul. Kurang lebih. Emang ikannya nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, Om. Kalau menurut saya, makanya kalau mau main ikan sedikit tips aja ya, Om. Ya. Kalau mau main ikan, kita harus ya kuncinya itu ya airnya, Om. Oh, jadi gitu. Bukan di kolamnya ya? Bukan. Ini kalau airnya dia nggak bermasalah sih, harusnya ikan-ikan itu pindah-pindah aja nggak ada masalah juga. Oh, karena satu sumber juga mungkin airnya. Betul. Di sini. Nah, yang ini rancu apa nih? Ini Kaliko, rancu ya? Metalik. Oh, metalik. Betul, dari Kaliko. Oh, dari Kaliko. Bahasa pasarnya itu, bahasa dagangnya rancu sakura. Oh, rancu sakura. Wih, ya. Keren amat. Bikinannya Mas Mbot juga nih? Ya betul, Om, ini dicetak memang di sini rata-rata. Wow. Pokoknya selain kalau ada di tempat saya nih, misalkan ada selain rancu ya, mau red white atau kaliko atau metallic non-metallic, ya itu berarti dari, saya dari breeder-breeder di Indonesia lain. Juga. Oke. Okay. Gitu. Ini lucu amat. Coba kita lihat. Halo, ini kayak gitu kirin bukan sih? Sebetulnya. Betul. Kirin, udah kirin itu ya? Bahasa dagangnya kirin, Om. Oke, okay. Lucu banget. Metallic tuh. Terus kalau yang oranye-oranye? Kalau yang orang-orang sakura ini, Om. Oh, sakura. Sakura. Sakura meter. Ini lagi lumayan zaman ya, tapi memang karena warnanya ngebling-bling gitu sih. Jadi sebenarnya memang ya kalau dibilang zamannya yang seperti apa ramenya, kita nggak bisa bilang ini lagi rame atau sepi sih, Om. Memang rutinnya terus gitu. Iya, pesanannya ada terus gitu. Oh, ada terus. Jadi sebenarnya bikin terus juga enggak apa-apa dong, Mas. Iya, memang kita juga kan kadang kekurangan untuk kirim ke luar negeri, kekurangan kita. Oh, justru malah kurang. Iya, kadang kita makanya ajak teman-teman breeder lainnya yang tergabung dalam komunitas-komunitas atau apapun, kita carikan ke mereka juga. Oh, gitu. Gitu. Wow, cakep banget. Sebelahnya. Boleh, boleh, Om. Item-item nih. Nah, ini apalagi yang nih? Memang ikan ini kita masih gambling lah. Hah? Ini maksudnya? Ikan wild color. Apa? Wild color kita sebutnya, wild masih hijau. Color. Masih hijau. Oh, masih hijau. Jadi belum tahu gedenya kayak apa gitu. Biasanya umumnya hijau ini pecahnya ke warnanya kalau nggak merah, merah putih. Terus dia kalau tiba-tiba bisa jadi black juga. Oh, gitu. Bisa jadi putih semua juga. Hah? Dari hitam full gitu bisa jadi putih full. Betul. Makanya balik lagi tadi saya bilang kalau airnya cocok, dia akan cocok aja. Jadi dia bisa berubah-berubah warna terserah dia gitu ya? Iya, benar. Oh, benar. Gitu. Nah, ini kita lihat yang item-item nih di sini nih. Memang kan, Kak. Jadi ini belum bisa disebut ada namanya ya? Iya, kita sebutnya masih light wild color. Wild color masih sebutnya. Wah, keren banget. Ternyata ada juga yang kayak gini. Ini tuh dari indukan yang sama bisa berubah-berubah sendiri warnanya, baru disortir, atau emang indukannya udah di planning gitu? Ini akan jadi wild. Memang kalau kita bicara indukan ya, Om ya, sebenarnya ikannya dasar semua udah ada. Semuanya itu kan yang bentuk seperti apa, yang warna seperti apa, dari zaman dulu tuh sebenarnya udah ada. Oh. Cuman ya perkembangan zaman ini jadi ngebuat strain-strain ini jadi lebih banyak gitu.
Oh, gitu. Jadi karena kawin silang. Tapi sebenarnya yang kayak gini tuh memang udah ada dari zaman dulu ya? Udah ada dari zaman dulu. Even kirin pun udah ada dari zaman dulu? Udah ada. Cuman saya lurusin lagi, ini nggak ada di alam ya ikan ini ya. Oh iya, bukan gitu. Di alam ya? Maksudnya yeah. Dari originalnya gitu yeah, ya? Iya, ikan rekayasa gitu. Originalnya si Mas Koki tuh memang ada warna ini? Warna ini ada. Wah, tuh ada yang mencolok tuh dari sini. Coba kita lihat yang lebih gede lagi. Nah ini, wah gila ternyata ikannya gokil banget. Wah, ini apakah? Wah, ini baru nih, ngejreng bener warna nih. Ngejreng. Ini tanpa lampu, guys. Tanpa lampu, pakannya juga kita nggak pakai pewarna. Halo. Wah, ini. Gila, ngejreng bener warnanya. Mantap. Ini pakan nggak pakai pewarna? Nggak, Om. Cuman pakai, ada mungkin ya disebut pewarna juga nggak juga. Namanya spirulina sih, Om. Oh, iya. Spirulina itu mah banyak di pelet-pelet juga sebenarnya ya? Aman lah, organik gitu. Tapi apakah karena ini nggak pakai atem? Memang terbuka gini di, enggak, di Om. Itu matahari? Enggak. Menurut saya, sepengalaman saya udah nyoba yang pakai atem dan yang nggak yang pakai atem. Kalau keuntungannya kita nggak pakai atem ini, dia itu ya kurang lebih warnanya bisa lebih ngangkat. Oh, justru karena nggak pakai atem memang yeah, ada efeknya ya? Ada efeknya, kayak warnanya okay. Lebih ngangkat aja. Tuh, piara di kolam tuh, di outdoor, cobain. Oh, ngejreng banget warnanya, waduh keren. Ini memang kan ini nyampur nih, Om. Ini pesanan satu orang gitu. Hah? Ada orang pesan satu kolam? Iya, jadi pesannya dia dia belinya nanti, apa pelan-pelan gitu, kayak satu dulu, satu dua nanti karena dititip dulu di sini. Oh gitu. Jadi ini kolam sampai kekumpul sebanyak ini. Sampai kekumpul sebanyak ini baru kita kirim ke luar negeri gitu. Oh, ini orang luar negeri. Iya, rata-rata yang ini buat kirim ke sana semua. Ini sana tuh di mana? Di UK, UK. Hah? Dari tempat ini kirim ke Inggris. Keren. Emang mereka hidup kirim sampai ke Inggris, Eropa? Ada yang handling, Om. Orang Indonesia itu ada yang handling. Kita okay. Juga kirimnya kan ke Bandung ya. Okay. Ke Bandung. Kita kirim wow. Lewat Bandung, nanti di packaging lagi di sini, karantina di sini. Yeah. Packagingnya di sana juga ada beberapa hari karantina. Perjalanan kurang lebih 36 jam. 36 jam. Mm-hmm. Makanya 2 harian masih hidup ya. Hidup, okay, hidup. Oke, okay. Wow, cantik banget ini. Halo. Wah, tuh lihat. Wih, keren. Ada yang bodinya bakal jumbo-jumbo tuh. Ada juga yang ngelong. Gede-gedean ada di sebelah situ. Ada nanti. Juga yang gede-gede. Oke. Okay. Kita bisa sebelah sana dulu dong. Boleh. Ada apa lagi nih? Nah, ini kecil-kecil gini di kolam outdoor ini kecil banget. Bener. Lebih kecil lagi dari yang tadi. Benar. Ini yang lebih kecil dari yang pertama. Di kolam outdoor gini apa enggak ringkih, enggak berbahaya? Kita harus biasain dia sebenarnya, Om. Hah? Imun dia tuh harus dibiasain. Oh, dilatih gitu ya? Iya, dilatih. Biar kuat. Betul, tapi mau kita sengaja dipanas-panasin. Ah, benar. Hah? Sengaja. Oh, itu emang sengaja. Jadi memang dia kita latih imunnya dia untuk adaptasi cuaca, tapi kita juga harus kasih ke suntik dalam injek ya, imun berupa mungkin probiotik atau mikroorganisme yang di dalam air ini. Kita dikasih vitamin gitu ya? Ya, betul. Oh gitu, cakep. Oke, coba kita lihat lagi ya. Ini ada kolam-kolam yang kecil-kecil nih, ini isinya apa? Cebong apa-apa ini? Ini ikan yang untuk kita berikan ke ikan juga, contohnya kayak ke ikan yang akan diberi, oh jadi pakan gitu. Sayang banget, ikan bagus. Enggak, bukan yang ini sih, Om, nih yang lebih tepatnya yang sebelah sini sampai sana. Ini ikan pakan ya, jadi hasil sortiran gitu ya. Ya, betul. Oke, jadi nah, kalau coba kita lihat ikan, boleh nih, lihat ikan yang kayak gimana yang nggak dipakai buat pasar. Nah, ini kita ambil sampelnya ya. Oke gitu, itu nggak kepake, padahal cakep loh itu. Iya, tapi kita lihat di bodinya tuh kayak patah gitu, Om. Oh, bodi patah. Oh, kalau diterusin juga dia kasihan juga. Iya, ya? Iya, benar. Bodinya tuh bukan patah accident sih, tapi lebih ke genetik. Anatomi sih. Tuh kayak gini. Padahal warnanya cakep ini. Warnanya cakep. Cuman kadang kita kalau jual yang apa size segini dan grade ini tuh rada susahnya. Karena harganya jatuh banget kan, murah okay. Banget gitu. Oke. Komersil banget. Jadi makanya malah merusak pasar gitu. Iya, ya? Takutnya kita dibilangin nanti ngerusak pasar, okay. Mendingan kita kasih pakan tapi aja. Tapi kayak gini nih, nggak apa-apa ya dikasih ke predator gitu ya? Nggak apa-apa. Aman-aman aja. Aman-aman aja, Om. Cuman gitu. Memang ada treatmentnya sih. Biasanya di karantina dulu di kantong selama kurang lebih seharian. Oh, sehari. Biar pakai obat Acriflavin. Okay. Udah itu aja cukup lah. Biar menghilangkan penyakit ya, karena kan betul. Dari farm kayak gini mungkin ada kontaminasi. Betul. Oh gitu. Oke.
kita nggak sabar ngeliat kolam yang lebih gede. Siapa tahu ikan yang lebih gede ya. Boleh. Lewat boleh. Mana ini? Boleh lewat. Balik lagi. Balik lagi ya? Iya, balik lagi. Balik lagi. Nah, guys, yang ini nih ada kolam yang di tengah nih. Ini fungsinya apa nih yang di tengah ini? Pembesaran juga ya? Ini pembesaran semua, Om. Wah, pembesaran juga, guys. Pembesaran. Ini kolamnya gede-gede banget loh yang ini. Tapi yang aneh, kenapa di sini kolamnya pendek-pendek gini, Mas? Kita memang biasanya kan pembesaran ya, bener. Dalam atau gimana? Dalam. Enggak juga, makanya itu yang agak keliru menurut saya. Oh, itu miskonsepsi itu. Iya. Oh. Jadi kita pindah dulu ke Thailand sebentar ya. Oke, okay, oke. Okay. Ceritanya kalau di Thailand gimana? Kalau di Thailand kolamnya rata-rata ukurannya segini. Oh. Ukurannya segini dan ikannya bisa sampai segede piring, Om. Hah? Benar. Cuma maksudnya sependek ini nih kan sependek paling berapa ini. 30 20 cm kan? Betul. Dia ikannya bisa sampai segede piring. Makanya kita dia bisa bilang kayak gitu karena dia ada buktinya, Om. Oh iya sih, benar juga sih. Kita mau nyangkal juga nggak bisa. Sudah terbukti. Jadi belum tentu karena dalam, dalam 1 meter, 2 meter gitu nggak? Betul, nggak jamin itu. Oh gitu. Buktinya nanti sih ada, bisa dilihat sih. Nah, jadi mungkin yang penting lebar kali ya? Ya, yang penting tuh dia lebar, oh, sama perawatan airnya dijaga. Ya, balik lagi ke air. Nah, oke, coba kita lihat mana yang ada ikannya nih. Kayak ini nih, ini ada gede banget nih. Nah, ini ada yang, ya gila, contohnya kayak gini nih, Om. Wajah, ini gede sekali. Ah, boleh tuh. Oh, gila nih, lebih gede daripada tangan gue, ternyata terbukti ya. Makanya tadi saya bilang, memang terbukti ternyata. Gak jamin. Gak mesti dalam ya, ini cuma paling 25 cm nih. Kayak gini juga bisa dilihat, ini kan lumayan gede nih, Om. Wow. Wow. Widi. Keren. Wow. Gede banget sih ini sih. Berapa senti nih? Mungkin ada 17 kayaknya. 17 senti tuh, guys. Rancu loh ini. Perutnya bulat banget. Wah, bagus, cakep. Keren. Ini juga gede ya. Ini gede, ini yang kita maksud sebenarnya yang Kirin ini yang kayak gini. Oh, yang kita mau bikin hybridnya ini yang kayak gini-gini arsipnya nih dasarnya. Oh, yang disebut Kirin bagus yang kayak gini. Ya, benar. Oh, apa yang bikin dia bagus? Palanya yang gede banget ya? Dia kompleksivitas si warna itu sih sebenarnya. Dia ada banyak warna yang bisa dijabarin dari satu ikan gitu. Oh, gitu. Ini kayak ada warna silvernya, ada warna apa kuningnya atau rednya ya. Benar. Terus ada kepalanya juga bulat banget. Benar. Wow, oke. Kita mau ke sana ya? Boleh. Kita mau lihat ya, berarti ini ikan-ikan ini kalau di tank kayak apa ini? Cetakan dari Baroka. Oke, guys, jadi ini dia nih. Waduh, ikan-ikan gedenya. Akan coba kita lihat di dalam tank ini nih. Benar. Ini calon indukan apa udah jadi indukan? Ini ikan yang akan dijual sih, Om, kurang lebih kayak gitu. Oh, ini justru udah produk matangnya? Iya, produk matang yang pesenan misalkan orang mesennya sekitar ukuran 15 cm gitu. 15 cm. Kita siapin ikannya yang ukuran segitu. Buat ya, ekspor juga? Iya. Pantas nggak boleh beli di sini ya. Aduh, sorry. Karena ikannya pada diekspor semua. Betul, Om. Oke, coba kita lihat. Contohnya nih. Oh, ini langsung semua? Enggak, kita masukin satu-satu. Kita masukin satu-satu. Coba kita lihat. Spesialisnya Mas Embot nih, gokil. Woi. Oh, gila ya. Curve-nya ternyata yang ini, wih, gokil. Wow, oke. Apa yang bikin Kirin itu ngejreng banget gitu warnanya, Mas? Pertama, dari air, Om. Nggak ada lagi udah. Saya juga bingung jelasinnya nih kalau ditanya apaan. Dari air dulu udah. Apanya air dan genetik? Genetik nomor 2. Oh, genetik justru nomor 2? Genetik nomor 2. Untuk rancu Kirin ya, Om. Oke. Untuk rancu justru Kirin. Air ya? Air, nomor 1 ya. Wah, lihat ya, gila. Segar banget ini ngeliatnya. Luar biasa. Ini kalau diaduin semua yang mana yang menang nih? Ya diadu nih semua. Yang menang. Kira-kira yang mana? Menurut saya nih, Om, yang ini nih, Om, yang belakang nih. Yang mana? Ini? Ini nih? Nih, dia nih yang curve tinggi itu. Oh, ini dia nih? Selera ya, kalau selera ya, kalau selera. Oke. Oh, dia. Oh, ini yang pertama masuk tadi. Iya, memang. Wah, gila. Yo. Oh, jadi kayak gininya nih yang di... Benar, tapi minusnya mungkin di kepalanya aja ya. Kepalanya kecil. Oh, kepalanya kurang gede. Betul. Kalau kepalanya bisa lebih gede lagi, dia bisa menang ya. Betul. Selera sih ke body aja ya. Kalau saya. Oke. Ini untuk nyetakan kayak gini susah enggak, Man? Pasti banyak sortiran dan lain-lain. Kalau saya bilang susah, berarti pasti susah, Om. Oke. Karena saya belum nemu
ikan-ikan gini lagi di daerah Jawa Barat selain di sini. Masa? Ya, tempatnya Om pernah kunjungin kalau nggak salah kembar. Kembaran goldfish. Ya, kalau dia mah bukan rancu ya, maksudnya dia bukan... Ya, dia lebih ke OST kan. Memang rancu-rancu juga indukannya kadang dia, ya karena kita dekat gitu, kita inilah sama dia. Oke. Tukar-tukaran ya? Ya, bener. Tapi ini mantep bener ya, maksudnya curve-curve-nya luar biasa nih, kayak ini juga. Curve-nya bagus sih. Wow. Tapi ini dari... Berapa tadi? 200 dari, anakan? Mungkin dari 200 ya, Om. 200 anakan. Ketemu berapa yang kayak gini? Kurang lebih... Ini satu base nih, Om. Oh, ini satu base. Yaudah, cuma segini aja. Di tadi di kolam, ya? Kurang lebih kan ada 40 ekor ya? Mungkin 40 ekor, 50 ekor lah. Dari 200 tadi. Oh, dari 200 bisa ketemu 40 yang cakep-cakep. Bener. Bener. Oke, mantep banget. Nah, kalau yang di kolam ini apa nih isinya? Ini sama pesanan orang, cuman lokal, Om. Oh. Nah, bedanya apa nih yang buat diekspor sama yang lokal? Orang yang lokal itu lebih suka yang pertama harganya murah. Oh iya, pastilah ya. Itu satu. Yang kedua, dia suka mungkin di lebih ke apa lucunya. Oh, mukanya lucu. Mukanya lucu, warnanya juga bagus, tapi bodinya rada berantakan. Oh. Gitu, mereka lebih suka kayak gitu, lebih dominan ke kepala. Orang Indo. Orang Indo. Oh, kalau orang luar lebih dominan kalau ke bodi. Kalau orang luar lebih dominan ke warna. Warna? Sama kepala aja. Oh, bodinya nggak gitu? Nggak gitu ini dia. Oh, justru bodinya emang nggak gitu penting ya? Nggak gitu penting menurut mereka mungkin. Okay. Karena yang dijual di display di luar negeri mungkin beda. Dan selera orang luar negeri mungkin juga beda. Agak beda. Tapi muka nggak gitu lucu nggak apa-apa di sana ya? Harus lucu. Oh, sama dong berarti. Apa bedanya sama orang Indo? Cuman apa ya yang bedainnya? Mungkin tadi harga, Om. Oh iya. Ngomong-ngomong harga, emang kalau buat ekspor gini berapa harganya? Ini $80 sampai $100, Om. Per ekor? Per ekor. Hah? Ini dari farm loh? Iya. Gila! Kita kalau keluar, pasti kita harus ketemu sama end user. Oh iya, langsung. Kita harus langsung harga, kasih harga tertinggi. Wow. Ya salah satunya alasannya agar yang di lokal juga industri jalan, Om. Benar. Gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. $1,000 ini. Kurang 6, lebih 16 segitu. Juta sekarang. Gila. Keren banget. Wow. Tapi ini kan mereka ini ya masih bisa gede lagi ya. Bisa, Om. Jadi bisa. Ini... Ikan masih muda ini. Oh. Ikan umur 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan lah. Wah, gila, rancu 8 bulan. Segede gini. Segede gini. Memang beda sih, memang kayaknya kita piara harus di kolam. Memang kalau kolam tuh beda banget hasilnya ya. Nah, kuncinya ini, Om, yang ini nih, balik lagi nih, yang masuk ya, bukan ini ya, yang masuk airnya. Ini kita treatment di dalam sini, Om, bisa dilihat nanti situ. Air memang harus dibuang-buang gini ya, emang kalau main ikan. Kalau dibilang ngebuang juga, enggak juga sih, Om, kita masuk ke resapan di sini ada. Oh, oke. Okay. Jadi ya, balik-balik lagi ya ke sumur-sumur balik lagi ke sumur-sumur ya. Lagi sebetulnya. Tapi memang airnya harus continue flowing. Betul, berarti. Betul, harus continue flowing. Dalam scale yang besar, kalau kalian filter kan ya cuma satu akuarium ini aja yang muter-muter kan? Iya, benar. Kalau ini kan nge-flow-nya gede. Nah, ngomong-ngomong air, coba kita lihat nih. Boleh. Kayak apa coba tandonnya? Wah. Nah, ini tandonnya nih, Om. Bisa miara. Ini bisa buat gua berenang ini. Iya, bisa miara ikan predator juga di sini. Keren banget. Ini cuma penampungan, Mas. Cuma penampungan. Gila, piara ikan mas koknya bikin penampungan segede gini biar apa? Biar tadi kita debit air yang tersirkulasi lebih banyak dan lebih optimal. Ini nggak diisi ikan loh? Nggak ada ikan. Astaga, bener-bener cuma buat nampungin air doang ini. Baru dari sini dialirin ke kolam. Betul. Nah, ini sumber air yang dari tanah masuk lewat sini nih, Om. Oh, masuk lewat sini. Tuh, kalian kalau mau ternak ikan mas koki paling nggak beginilah ya. Ya, benar. Biar ikannya bulat-bulat dan warnanya ngejreng-ngejreng nih. Wow. Ini kayak di sini aja nih kolamnya bersih banget, Mas. Iya. Memang kita treatmentnya kayak gitu, Om. Pindah kolam itu lebih efisien menurut saya. Oke. Kalau untuk kita sebagai breeder ya. Iya. Kalau hobi sih kayaknya lebih ribet banget gitu kan. Bener sih, tapi ini skalasinya juga bagus. Jadi kayak kalian kalau lihat di sini ikannya dikit tapi kolamnya gede banget. Betul, itu lebih itulah kuncinya, memang populasi juga menentukan apa hasil. Kalau di sini satu kolam gini mentok mas isi berapa? 80 sampai 100 ekor mentok itu. Mentok 80 ekor. Ya, ukuran 100 segini. Ekor. Oh. Ini kan karena memang udah pesenan aja biasa, Om. Udah pesenan ini. Ini kalau ada orang mesen nih. Heeh. Gua mesen ukuran 4 cm, 5 cm. Bisa. Itu kan ditampung di sini kan? Iya, betul. Tau-tau jadi 10 cm harganya berubah dong. Kita lebih bukan harga yang berubah, kita kasih dia biaya kos.
Oh, kayak ngekos gitu ya? Iya, biaya ada kosnya lah. Kayak hotel-hotel kira-kira. Oh, gitu. Ntar dia request. Saya ambilnya nanti di ukuran 10, pesennya ukuran 7 gitu. Tapi emang udah kelihatan ini bakal jadi bagus gitu dari kecil? Itulah tadi sulitnya membesarkan ikan rancu. Ikan rancu itu bukan ikan termudah, Om, yang dipelihara. Kalau Mas Koki kayaknya yang paling susah emang rancu, rancu ya? Rancu, paling susah dia. Iya. Karena kita ngejaga body itu tetap optimal kan segala macam. Bener-bener. Berenangnya, gaya renangnya juga. Wow. Jadi gimana biar tetap bagus gitu dari kecil sampai tua? Pakannya, intinya kandungan-kandungannya kita perhatiin. Kayak protein, lemaknya, kemudian kalsiumnya, dan mikroorganisme yang hidup sebagai penunjang tempat ekosistem si ikan itu juga kita perhatiin. Oh, dia bisa bengkok kayak tadi itu karena apa? Kalau begitu, kalau semuanya udah bagus? Biasanya emang dari awal, Om. Oh, genetik? Iya, dari awal memang kita pas nyortir, memang udah ngelihat ikan itu. Tapi kadang saya orangnya suka penasaran kan. Oh, ini kira-kira terus bakal balik normal. Iya. Nih mantep banget ini farmnya nih Mas Embot nih, keren banget. Wow. Jadi kalau misalkan ada orang luar negeri nih yang mau beli nih. Orang Indo boleh juga kan tapi? Boleh. Tapi kok kuantitinya harus berapa banyak? Kalau kita ada orang Indo yang datang ke sini mau beli satuan, yang saya rekomen itu ke galeri saya di Ciputa, Tom. Oh, ke galeri kalau satuan? Iya. Kalau yang di sini belinya harus? Kalau di sini paling nggak satu kolam, Om. Satu kolam? Ente kalau mau beli langsung satu kolam, guys. Jangan diangkat-angkat, udah satu kolam. Kalau udah deal, baru kita lihat ikannya. Oke. Okay. Contoh. Satu kolam, misalkan yang tadi tuh yang situ, satu kolam. Iya. Kayak gini, ini ya. 80 ekor berarti? Misalnya 80 ekor, ada 80 atau 100. Kali itu $80. Oh enggak, kalau lokal beda dong. Lokal lebih murah ya? Lebih murah. Ya. Dikaliin aja lah ya, ntar ya. Kira-kira berapa harganya ya. Kalian coba hitung sendiri. Wah, keren banget tapi ini. Kirin. Nantinya proyeksinya ikan Mas Koki bakal ke warna apa nih yang ini? Ini juga kan jatuhnya baru diterima oleh beberapa masyarakat di Eropa, Om. Oh, ini kirim ini baru diterima sama orang. Iya, karena awalnya tuh ikan ini kata menurut mereka ya, kata ikan ini burik. Hah? Burik, katanya jorok ikannya. Loh, Mas, oh nggak bersih karena warnanya kan itu. Gitu ya, warnanya kan gitu, ya, campur aduk gitu. Acak-aduk gitu ya. Kalau orang Belanda bilang slordrah kan. Apa? Slordrah kalau kata orang Belanda. Slordrah? Iya. Artinya jorok? Iya, jorok gitu. Tapi kalau kita sih suka karena warna-warni ya. Betul. Nah, blocing-blocing gitu setelah kita supply ke sana secara gratis. Oh, sempat dikasih gratisan. Sempat dikasih gratisan untuk memperkenalkan lah. Oh iya. Gitu. Dan mereka ternyata ikan ini jadi trending di Eropa sana. Jadi udah mulai ngetrend. Iya. Dan ini beda, Om, beda rancu kirin Indonesia, rancu kirin dari China, dari Thailand pun beda. 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 Bentuknya beda maksudnya. Bentuk dan warnanya beda. Oh, warnanya beda. Warnanya beda. Kalau Indonesia yang begini nih. Ini dari varian beberapa negara, ya inilah hasilnya nih. Oh gitu. Wah, tapi cakep ya sebenarnya warnanya ngejreng banget. Wah, makasih banyak Mas Embot, kita belajar banyak. Sama hari Audrey. Ini di farmnya Baroka. Instagramnya apa, Mas? Instagramnya baru dihack, yang baru itu Baroka Goldfish Gallery. Lo apa Facebook? Facebooknya Baroka Quality. Nah, itu dia ya. Siapa tahu kan? Tertarik nih ngeliat gitu atau mau belajar-belajar boleh nih. Boleh, silakan. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Gimana menurut kalian? Kolamnya gede kan? Waduh, ikannya banyak kan? Jadi, yang mana yang paling kalian suka komen di bawah. Audrey King of the Jungle, you've been watching in the Exotic Animals. Bye-bye.